Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di ruang Padma Dinas Kebudayaan Provinsi Bali maupun yang sudah hadir melalui Zoom webinar. Masih dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 yang mengangkat tema Danu Kerti, Huluning Amrata, Memuliakan Air Sumber Kehidupan. Dan pada pagi hari ini kita akan ikuti bersama video Tule, Sarasehan Seni Tari, Pertunjukan Tradisi dan Ritus Air. Adapun narasumber pada hari ini, Profesor Dr. Iwayan Dibia MA dan Ibu Retno Maruti. Serta acara pada hari ini akan dipandu sepenuhnya oleh moderator Ida Ayu Friska Mahayani SS. Untuk waktu sepenuhnya kami persilahkan. Selamat pagi yang kami hormati kedua narasumber yang di tengah-tengah saya sudah hadir langsung Prof. Dibio dan juga narasumber yang hadir langsung melalui zoom meeting pada pagi hari ini yang kami hormati pula Ibu Theodora Retno Maruti dan juga. Uh, izinkan saya Dayu Friska akan memoderatori untuk Widya Tulo atau Sarasehan uh, pada hari ini Rabu 29 Juni 2022 Serangkaian dengan Pesta Aksinian Bali ke-44 tahun 2022 Dimana Widya Tulo ini adalah salah satu materi yang disajikan serangkaian dengan Pesta Aksinian Bali ke-44 Dan pada kesempatan yang baik hari ini kita akan berbincang bagaimana seni tari pertunjukan tradisi dan juga ritus air dan materi ini diangkat sesuai dengan tema PKB ke-44 Danau Kerti Huluning Amerta memuliakan air sebagai sumber kehidupan seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwa ada dua narasumber yang akan membahas dan membedah langsung bagaimana materi besar dari seni tari pertunjukan tradisi dan ritus air. Yang, yang pertama ada Profesor Iwayan Dibya. Beliau adalah selaku atau kreator dan juga pemerhati seni yang telah juga menciptakan ratusan karya seni tari dan juga drama tari bahkan karya-karya beliau ini telah dipentaskan hingga ke mancanegara dan beliau juga telah membangun pusat olah kreativitas seni di Singapadu selain itu juga telah menjadi pengajar sekaligus juga menjadi uh Pengajar ya di beberapa perguruan tinggi di Bali dan juga di luar juga terutama eh, Prof. Dibia ini juga mendapatkan berbagai macam penghargaan, salah satunya adalah penghargaan para masyarakat budaya yang merupakan maestro bidang seni tari. Selain itu juga di tahun 2021 lalu beliau juga mendapatkan penghargaan internasional Padma Sri dari Presiden India. Om Swastiastu, selamat pagi, Prof. Inggih rayu kenak nggih Prof nggih. Ares pengkara, inggih. Manejo bos uh, juga akan memberikan materi-materi dan juga pemikiran-pemikiran yang luar biasa, Prof kepada eh, para peserta yang ikut pada sarasehan kali ini selanjutnya kita sapa juga untuk pembicara kedua hadir melalui zoom meeting pada pagi hari ini Ibu Theodora Retno Maruti beliau adalah eh, seorang seniman dari Jawa Tengah kelahiran Solo pada 8 Maret tahun 1947 beliau juga sudah menekuni seni tari sejak umur lima tahun bahkan tidak hanya itu beliau juga mempelajari macapat koreografi tata rias juga serta manajemen pertunjukan dan uh, lain sebagainya Selain itu juga karya-karya Ibu Maruti ini banyak yang bersumber atau terinspirasi dari kisah-kisah sejarah dan legenda dan telah juga eh, menari di luar negeri sejak tahun 1960-an. Selain itu juga Ibu Retno ini juga mendirikan sanggar tari eh, yang juga saat ini masih aktif di Jakarta. Ada juga penghargaan yang telah diperoleh tahun 2005 lalu untuk pengabdian di bidang seni humaniora. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu selamat Retno. Selamat Mbak Friska, iya. Baik, terima kasih. Kita sampai juga. Oke, yeah, yeah. <laughs> kita sapa juga para hadirin peserta sarasehan yang saat ini juga, juga sudah hadir langsung melalui Zoom meeting dan meeting kita harapkan nanti bisa ikut juga, juga memberikan sumbangsih pertanyaan maupun pemikiran-pemikiran Anda sehingga apa yang kita harapkan nantinya pada Widya Tula ini bisa menstimulasi kesadaran untuk menjaga kearifan lokal Bali terutama tentang air melalui seni-seni tradisi. Baik, ada dua topik nantinya yang akan disampaikan pada Widiatullah kali ini adalah eh, yang pertama bagaimana beragam ritual kepercayaan pemujaan air ini yang terungkap dengan media tari di tengah masyarakat Bali, Nusantara dan juga komunitas etnik di penjuru dunia. Selain itu kita juga akan membahas bagaimana kreativitas dan juga karya-karya seni yang berpijak dan juga terinspirasi serta bertema yang menuturkan lakon yang menggunakan media air. Dan untuk kesempatan pertama, saya izinkan kepada Prof. Dibia yang nantinya akan memaparkan bagaimana ritus air dalam pertunjukan drama tari Bali. Uh, Prof. Dibia, waktu kami persilahkan 20 menit, Prof. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budaya, uh, salam kebajikan, ibu-ibu uh, dan uh, bapak sekalian, terutama rekan saya, Mbak Maruti, yang ada di uh, Jakarta. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat semua. Dan gembira sekali pada pagi ini saya diberikan ruang untuk untuk berbagi dengan para peserta uh, terkait persoalan pertunjukan yang menjadikan air sebagai uh, pokok persoalan atau tema sentral, kita tahu bahwa sekarang ini PKB kita mengangkat tema yang berkaitan dengan air, dan sesungguhnya tema ini sudah pernah kita lakukan lima tahun yang lalu yeah. ketika uh, apa uh, ketika itu kita mengangkat sebuah tema yang juga berhubungan dengan air mm. uh, ibu dan bapak sekalian topik yang saya angkat di sini berjudul ritus air dalam pertunjukan drama dan tari Bali dengan Topik ini, saya ingin mengajak para peserta untuk memikirkan bahwa kelihatannya ada kesenjangan, ya, ada kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap kegunaan air dengan aktivitas kehidupan masyarakat yang tidak sejalan dengan pemahaman terhadap kegunaan air itu. Yang saya maksud adalah kita semua tahu bahwa manusia tanpa air itu hanya akan menunggu masa peralayanya. Sementara semuanya tahu itu, tetapi dalam prakteknya masih banyak warga masyarakat kita yang sepertinya secara tidak sengaja maupun mungkin sengaja melakukan pencemaran-pencemaran air ya sehingga air itu tidak lagi menjadi sumber kehidupan tapi bahkan sumber bencana menimbulkan penyakit dan lain sebagainya dan ini yang sudah berkali-kali kita sampaikan lewat berbagai pertunjukan Baik di arena PKB maupun di tempat-tempat lain, yang maksudnya untuk mengingatkan masyarakat kita betapa pentingnya kita, selaku umat manusia, untuk memurnikan, memuliakan, melestarikan air, karena kalau air sudah bisa lestari, maka alam yang lain juga akan terbantu kelestariannya. Kemarin saya jalan-jalan ke satu tempat melihat aliran air yang begitu jernihnya. Hmm. Lalu dibandingkan dengan air yang ada di sekitar Kota Denpasar, saya jadi miris mengapa air kita berbeda sekali dengan di tempat-tempat yang tidak jauh lah. Katakanlah seperti di Marga atau di Belayu atau mungkin di Teregangga gitu ya. Airnya tuh mengalir deras dan jernih, yang membuat kita itu betul-betul merasa seger melihatnya saja apalagi mandi. Dia. Nah, jadi dengan begitu maka saya bisa dengan slide yang lain, next. Nah, dengan ini saya ingin mengajak. Ini, gimana? Ntar ya. Dengan topik ini saya ingin mengajak para peserta semua untuk memperhatikan untuk melihat bagaimana kita menggunakan air dan dan untuk itu kita bisa melihat bagaimana pertunjukan drama dan tari bisa mengingatkan kita dengan cara-cara memuliakan air. Juga, bagaimana pertunjukan drama dan tari bisa menyajikan kisah-kisah pemulihan air, dan juga yang tidak kalah pentingnya, itu adalah bagaimana uh, sebuah seni pertunjukan mem mempertunjukkan atau memperlihatkan kepada penonton uh, tentang manfaat air, cara-cara masyarakat kita melakukannya. Secara baik, sehingga air tetap lestari. Nah, di awal tadi sudah saya jelaskan, ada pemahaman yang begitu kuat terhadap kegunaan air, dan kita di Bali sebagai warga masyarakat yang agraris, air untuk subak itu sangat penting, dan itu yang banyak sekarang mengalami masalah. Tetapi, perusakan sumber-sumber air terus terjadi. Ada yang membuang limbah ke sungai, ada yang sengaja menghentikan saluran air, ada yang membuang barang-barang uh, yang tidak harus dibuang di sungai, dan lain sebagainya. Rupa-rupanya, itu yang membuat pemerintah masyarakat di Bali. Untuk berkolaborasi melakukan hal-hal yang lebih positif dalam bentuk festival, ya, untuk mengingatkan masyarakat betapa pentingnya kita semua menjaga kelestarian air. Maka, muncullah festival-festival dengan tema air, kemudian muncul garapan-garapan yang melibatkan keberadaan air cerita-cerita banyak yang ditulis yang juga menunjukkan betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia. Nah upaya-upaya ini akan tinggal upaya jika kita masyarakat pemirsa tidak menyerapnya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Hmm, hmm. Ya, ini yang yang masih sulit untuk kita eh, apa, eh, lihat terjadinya di masyarakat. Sama dengan kebiasaan masyarakat kita kalau bicara tentang teri karena semuanya pinter sampai berbuih-buih, tapi sampai kepada saatnya membuang sampah, ya itu pembuangan sampahnya itu selalu dengan cara yang tidak benar. Bahkan masih banyak kita lihat di jalan itu orang membuang sampah sembarangan. Nah hal-hal yang seperti ini. Uh, menunjukkan bahwa betapa tidak sadarnya kita dengan kelestarian lingkungan termasuk air Ibu dapat sekalian saya melihat bahwa di dalam praktek dari uh, penggunaan air ini kita di Bali memposisikan air ke dalam tiga status ada yeh ada toyo, ada kirtel. Ini saya ambil dari sebuah disertasi yang ditulis oleh saudara uh, Gong Ramah Putra, salah satu bimbingan saya ketika membuat sebuah garapan uh, tari berpola koreografi lingkungan di desanya. Yang kebetulan, ketiga unsur air ini ada di sana. Di sungainya ada yeh, lalu di bejinya ada toyo lalu di tempat tertentu ada tirte, yang keluar dari tempat usus dan dijadikan tirte. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan masyarakat kita, yang namanya yeh itu itu adalah sebuah apa ya, sebuah istilah untuk menyebutkan air yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari untuk memasak, untuk mencuci, untuk mandi, uh, untuk nyiram pohon-pohonan, termasuk mengairi sawah itu semuanya uh, air dalam dalam uh, statusnya sebagai yeh, termasuk juga air laut. Hmm. Kemudian ketika air itu diambil dari satu tempat suci, seperti umpamanya beji, lalu uh, kelebutan yang disakralkan oleh masyarakat, statusnya sudah naik satu tingkat menjadi toyo. Ya, jadi kita tidak pernah me, menyebut air yang mengalir di sungai itu, itu adalah toyo. Kecuali toyo yang kita maksud adalah bahasa Bali yang di level madilnya. Tapi kalau esensinya itu tetap ya untuk apa, untuk membersihkan sesuatu. Nah, untuk yang toyo ini, ini adalah bahan dari sebuah tirte. Diambil dari tempat-tempat tertentu, tidak dari tempat sembarangan. Ya. Ketika air sebagai tirte ini sudah didoakan, sudah dimantra-mantrai oleh pemangku, ke, oleh pendeta dan lain sebagainya, maka air itu akan naik status lagi menjadi tirta. Inilah yang biasa diterima atau diberikan kepada umat Hindu ketika abis muspe di pura-pura kayangan tiga, pura-pura sad kayangan dan pura-pura lainnya, bukan yeh yang diberikan, hmm. tapi sudah uh, berstatus tirta. Nah, tirta yang kemudian disimpan di tempat tertentu selama upacara di tempat-tempat tertentu di lingkungan masyarakat tertentu sering disebut sebagai pekulu. Karena tirta itu tidak lagi hanya ditempatkan di satu tempat di mana tempat air uh, tirta dibagikan nanti tapi sudah ditempatkan di tempat khusus dan air itu sering disebut sebagai pekuluh. Nah, inilah ketika kita melihat seni pertunjukan kita bisa melihat bagaimana Uh, air dengan ketiga statusnya ini dibicarakan, divisualkan dan di, uh, apa, disajikan ke depan penonton. Dan kita tahu bahwa sejak lama pertunjukan tari dan drama kita di Bali itu sudah mengangkat persoalan-persoalan air itu. Hmm. Ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Nah. Sebelum saya melihat kepada apa yang terjadi di Bali, saya ingin mengajak ibu bapak sekalian untuk sejenak melihat adanya peristiwa-peristiwa yang berfokus pada air, seperti festival air itu di Asia Tenggara. Festival air itu menjadi salah satu aktivitas budaya yang sangat uh, populer. Jadi, di Kamboja, di Vietnam, di Myanmar, ya di Thailand, itu ada festival air yang dilakukan secara rutin setiap tahun, yang mengundang banyak uh, uh, wisatawan juga. Dan kita baru mendengar di daerah selatan di Kuta ada festival yang namanya Siat Yeh. Dan saya yakin kalau siat yeh ini sudah dilihat oleh warga masyarakat yang lain, jangan-jangan sudah ada juga festival seperti itu hanya masih terpendam di masyarakat. Hmm. Nah, kalau ini betul-betul menjadi satu stimulasi yang positif, kita berharap bahwa di tahun-tahun ke depan kita akan bisa melihat variasi hmm. uh, siat yeh yang ada di tempat lain, sama dengan siat api, yang mula-mula ada di Karangasem, kemudian muncul juga di tempat lain, sama dengan Perang Tipak dan lain sebagainya. Iya. Jadi, saya sangat berharap bahwa ke depan kita akan bisa melihat lebih banyak lagi peristiwa-peristiwa budaya di masyarakat yang berkaitan dengan air ini, satu jenis seni pertunjukan teater yang betul-betul dilakukan di akhir itu ada di Vietnam yang berbentuk wayang air. Di sini pertunjukan wayang yang menggunakan boneka tiga dimensi itu betul-betul dipertunjukkan di air dengan menggunakan uh, air sebagai media ungkap. Ya tentu pemainnya yang memakai baju renang dan lain sebagainya ya uh, masuk di air hmm. tidak hanya sekedar. Menggunakan air, tapi mereka betul-betul bermain dengan air. Nah, selama ini kita di, di Bali uh, tidak punya pertunjukan wayang seperti itu atau pertunjukan lainnya, tapi ada cukup banyak pertunjukan yang membicarakan tentang air. Mm. Nah, berbicara tentang cara-cara penggunaan air. Cara-cara masyarakat Bali memuliakan air dan menunjukkan kekuatan air yang semuanya bisa kita cakup dalam ritus air. Kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat di dalam aktivitas masyarakat Bali yang agamanya juga disebut sebagai agama Dirte selalu memulainya dengan percikan air. Kalau kita melihat pertunjukan. Uh, di Bali, baik itu drama, tari, teater, dan lain sebagainya, itu pasti diawali dengan percikan tirta ke tempat pertunjukan, ke gamelan yang digunakan, dan juga ke para pelakunya. Yeah. Ini menunjukkan betapa pentingnya air itu bagi pelaksanaan sebuah pertunjukan. Nah, tentu dalam kondisi seperti ini. Bukan Yeh yang digunakan, tapi Toyo dan Tirte. Mm -hmm. Jadi yang digunakan untuk kepentingan itu biasanya adalah uh, Toyo dan Tirte. Lebih-lebih okay. kalau pertunjukan itu melibatkan sesuinan benda-benda sakral, mm. itu tempat pertunjukannya perlu disucikan dulu dengan percikan Tirte yang dilakukan oleh pemangku. Mm. Nah kemudian dalam pertunjukan mm ketika kita masuk ke wilayah pertunjukan kita mulai dari sajian musik kita tahu ada banyak karya seni musik yang uh, mengangkat persoalan air salah satunya adalah ada tabuh instrumental kebiar yang namanya hujan mas nah hujan mas ini menggambarkan bagaimana uh, apa ya uh, riak hujan itu yang ditampilkan dengan permainan-permainan gangsa dan alat lainnya. Jadi dalam tabuh ini yang dibicarakan atau yang diungkapkan adalah yeh yang turun dari langit ya dengan keindahan suara dan dinamika uh, apa deras dan dan uh, apa uh, redanya itu. Kemudian ada lagi satu tabuh yang uh, penting untuk dijadikan contoh itu namanya menanti hujan teduh. Hmm. Kalau hujan mas ini datangnya dari apa? Dari Bali Utara kemudian diteruskan di Peliatan. Menanti hujan teduh ini adalah sebuah karya komposisi kungbiar oleh uh, maestro kita Pak Oyan Berate pada tahun 1968. Nah Di sini betul-betul gelombang air hujan itu yang deras, dan ini tuh digamarkan oleh Pak Brata dengan begitu indahnya. Kemudian, ketika kita masuk kepada persoalan lakon, banyak sekali lakon yang kita tahu. Yang di dalamnya itu betul-betul memang menampilkan air, artinya memasalahkan air, menjadikan air sebagai persoalan pokok. Salah satunya Dewa Ruci. Ya, Dewa Ruci eh, Tirta Amerta yang menjadi sentral dari cerita ini, itu adalah sebuah cerita yang betul-betul melibatkan eh, apa, eh, satu tokoh yaitu Bima dari Pendawa untuk mencari Tirta eh, Pawitra ini untuk dijadikan eh, sebagai satu kekuatan. Kalau kita melihat di Damai Renamo, di bagian peperangan antara Damai dengan uh, Batara Indra, kita melihat adegan di mana Damai mencoba mengecoh pasukan Dewa Indra untuk menghilangkan jejaknya dengan berjalan dengan tapak miring, dan kemudian muncul uh, keinginannya untuk membuat menciptakan air beracun ya. yang akhirnya air beracun itu di uh, apa dirubah menjadi air air uh, yang yang menyehatkan ya. nah itulah yang menyebabkan yang terkait dengan cerita dari uh, munculnya dirgembul ya. uh, banyak lagi dalam Ramayana pembangunan jembatan Situbanda juga tentang air nah lalu kemarin di pembukaan pesta kesenian Bali kita disuguhkan sebuah uh, apa sebuah uh, sendatari dengan judul Catur Kumbo Mahusadi tentang penciptaan danau empat danau di di Bali ini jelas-jelas lagi mengangkat persoalan air itu sendiri. Yeah. Nah, kalau tadi pra pertunjukan kita melihat adanya percikan pemari pemarisude dan lain sebagainya, pemerayas cita, Lalu pasca pertunjukan kita kembali juga melihat ada ritual yang lebih singkat. Hmm. Untuk membersihkan tempat itu dari uh, apa ya dari kotoran-kotoran dalam tanda petik uh, selama pertunjukan berlangsung supaya tempat itu tetap terjaga kesuciannya sesuai dengan kegunaannya. Jadi kalau di awal pertunjukan kita melihat seorang pemangku me memercikkan kirtel di sepanjang tempat pementasan, di akhir pertunjukan mungkin hanya seorang penari yang mewakili semuanya melakukan percikan tirta kepada tempat ini sambil mesegah dan lain sebagainya dan itu sudah biasa. Nah, contoh-contoh itu hanya beberapa saja dari uh, sekian banyak yang bisa kita lihat dalam uh, praktek pertunjukan kita di uh, Bali. Nah, lalu saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa pertunjukan tari dan drama di Bali sangat banyak melibatkan ritus air. Jadi, sangat banyak melibatkan ritus air, seperti yang saya katakan tadi, baik sebagai sarana pembersihan dari e, tempat pementasan maupun sebagai tema sentral atau pokok cerita yang disajikan kepada penonton. Penggunaan atau keterlibatan itu air ini bisa kita lihat sepanjang pra, dalam dan pasca pertunjukan. Akhirnya untuk pertunjukan tari dan uh, drama di Bali ini, itu betul betul kita melihat bahwa pertunjukan pertunjukan seperti itu dijadikan sebagai uh, sebagai sarana untuk mengingatkan pemirsa, penonton akan betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Akan betapa pentingnya air dalam kelestarian lingkungan kita yang menyebabkan kita bisa hidup sehat. Nah, kembali saya ingin uh, tegaskan uh, dalam kesempatan ini bahwa kita perlu secara terus-menerus mengingatkan warga masyarakat kita agar mereka senantiasa melestarikan, memuliakan air sebagai sumber kehidupan kita. Dan saya kira kita semua ditantang oleh tema PKB sekarang ini bis apakah bisa. Kita setelah merenungkan semua pesan yang disampaikan oleh sajian selama tema PKB ini digarap Apakah kita betul-betul bisa menerapkan apa yang diinginkan, yaitu kehidupan yang selalu melestarikan air sebagai sumber kehidupan kita? Budayu, saya kira itu sebagai pemancing diskusi nanti kita bisa diskusikan secara panjang lebar dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa me Menimbulkan pikiran-pikiran bernas untuk kita mengambil langkah-langkah yang lebih positif ke depan, dalam hal bagaimana memuliakan air dalam kehidupan kita. Iya baik, terima Matur, kasih. Semua. Matur semua luar biasa sekali pandangan dari Profesor Wayan Dibia tadi beranjak dari bagaimana fenomena perusakan dan juga pencemaran air yang terjadi tidak hanya di Pulau Dewata tapi hampir merata di seluruh dunia. Demikian mm -hmm. ya ada beberapa juga tadi disebutkan fenomena yang terjadi di Kota Denpasar dan juga dibandingkan dengan beberapa wilayah tadi alangkah indahnya jika air itu bisa e, terjaga keasriannya. Mm -hmm selain itu juga Prof Dibia juga berpandangan tadi ada tiga status air mulai dari Yeh, toya dan juga tirte lalu bagaimana ritus-ritus air ini bisa diberikan atau memberikan vibrasi terhadap beberapa pertunjukan drama tari yang ada di Pulau Bali mulai dari pra pertunjukan hingga pasca Pertunjukan, dan diharapkan pula bagaimana sajian-sajian pertunjukan yang dipentaskan melalui seni-seni drama tari ini bisa memberikan stimulus atau pemikiran-pemikiran kepada masyarakat penontonnya untuk bisa juga bersama-sama melestarikan dan menjaga adanya kemuliaan air ini. Baik, Prof, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali uh, untuk diskusi kita tentang air dan kita akan e, memberikan kesempatan kepada pembicara kedua, kepada Ibu Theodora Retno Maruti silahkan Ibu, 20 menit waktu kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi Profesor Dugie dan Mbak Dayu Friska Mahayani, sahabat-sahabat semua, Om Swastiastu oh, Om Swastiastu Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, saya merasa mendapat kehormatan untuk diberikan kesempatan berbagi pengalaman dalam proses percaya yang berkaitan dengan air sebagai sumber kehidupan. Sebelum kita membuat sebuah karya yang berkaitan dengan air. Sebaiknya kita menilik dulu filosofi karakter dan sifat-sifat air yang nanti ada kaitan dengan implementasi tari implementasi air dalam karya tari. Minta tolong ditayangkan mbak, ini tulisannya ya. dalam kehidupan. Air adalah salah satu unsur alam yang penting, baik bagi makhluk hidup maupun tumbuhan. Semua makhluk hidup dan tumbuhan membutuhkan air setiap harinya untuk konsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi umat manusia, untuk pembasuhan, dan membersihkan diri dari segala hal, hal yang dianggap kurang baik dan kotor sebagai simbol kesucian bagi seluruh umat beragama. Untuk memulai berdoa bagi umat Islam pada saat berwudu, umat Katolik membuat tanda salib pada saat memasuki gereja bagi umat Hindu untuk upacara atau sembahyang. Untuk menjaga kesehatan dan mendapatkan energi, bahkan dalam keadaan darurat, manusia dapat mengkonsumsi air saja untuk bertahan hidup. Bagi makhluk hidup lain air juga dapat bermanfaat untuk mempertahankan kehidupan. Bagi tumbuhan, siraman air dibutuhkan untuk membantu pertumbuhannya. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah melalui lekuk-lekuk alam yang dihadirinya, dan air juga memberikan kesuburan kehidupan bagi apa saja yang dilaluinya. Air tenang menghanyutkan. Sifat air meskipun kelihatannya tenang dan damai, tapi juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pada saat-saat tertentu, air dapat saja meluap dan menimbulkan bencana banjir yang dapat merusak apa saja yang ada di lewatinya. Slide selanjutnya. Ya. Dalam tatanan upacara adat di daerah-daerah di tanah air kita ini, air juga mempunyai peranan penting. Sejak manusia dilahirkan hingga wafat, air selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup manusia. Sebagai contoh, kegunaan air dalam upacara adat Jawa pada saat pernikahan. Pada saat seseorang akan menjalani upacara adat pernikahan, dimulai dengan siraman kedua mempelai meskipun di beda tempat, dengan dimandikan air yang berasal dari tujuh sumber di antara air tujuh sumber itu biasanya ada yang didapatkan dari tempat-tempat yang disucikan misalkan di Rhodes di Mekah, dari keraton, sumber-sumber air di tempat kelahiran calon mempelai dan leluhur dan sebagainya. Setelah mendapatkan air dari berbagai sumber didoakan lalu air itu dicampur dengan eh, ditaburi bunga terupa. Di biasanya kalau di Jawa itu ada pelati mawar dan kenanga dan kemudian digunakan untuk siraman. Selanjutnya, ya pada acara mitoni seorang calon ibu yang mengandung calon bayi pertama atau urutan janji yang ganjil juga menjalani upacara siraman. Harapannya agar sang calon bayi nanti. Dan ibu yang melahirkan diberikan keselamatan, kelancaran dalam persalinan, dan disucikan, didebutkan dan oleh orang tua. Selanjutnya, lanjut Pak, nah, dalam upacara tegak seorang anak bayi yang berusia 7 ataupun 8 bulan itu diharapkan untuk bisa mulai berjalan dalam upacara ini, sang anak juga menerima air siraman dari orang tua dan sesepuh dengan segala doa, dengan pengharapan nantinya anak akan tumbuh sehat, tidak kurang suatu apa, dan menjadi insan yang berguna bagi usaha dan bangsanya. Lanjut lagi. Ya. Sifat air dalam tari Jawa. Sifat air yang tenang, mengalir, namun memiliki kekuatan yang dahsyat juga menjadi salah satu karakter dalam tari Jawa terutama untuk tari putri dan putra halus di mana gerakan-gerakannya selalu mengalir tenang tetapi berwibawa penari dapat mengendapkan emosinya sehingga orang yang melihatnya serasa mendapat siraman air yang menyejukkan dan membawa rasa damai orang tidak hanya melihat dengan mata tetapi lebih dapat merasakan dengan hati dari lubuk hati yang paling dalam. Diserahkan pada dunia perwayangan, ajaran Hastobroto yang berisi perjangan kersna kepada Arjuna pada cerita Wahyu Mangkuporomo, ada delapan unsur alam semesta yang dapat menjadi teladan kehidupan atau pegangan bagi seorang pemimpin atau penguasa. <tuh> Asto delapan, Broto itu perilaku sifat, atau karakter. Itu adalah yang pertama, sifat matahari atau surya. Matahari selalu memberi sinar kehidupan bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta, serta juga memberi kekuatan. Yang kedua, sifat bulan atau condro. Bulan adalah timbul pada saat malam hari, jadi bulan memberi penerangan dalam kegelapan, memberi semangat, pertolongan dalam suasana suka maupun duka. Lanjutnya, ya sifat bintang, bintang atau partikel, bintang bercahaya di ketinggian, menghias langit di malam hari, memberi petunjuk arah teladan pemimpin yang diharapkan adalah memberi bimbingan ke arah kebaikan. Sifat langit atau angkasa, langit luas tanpa batas dan indah, menaungi apa saja yang ada di bumi. Sifatnya berwibawa, memberi kesejahteraan dan bertindak adil. Sifat angin, maruto atau samirono, berada dimanapun, angin selalu mengisi kekosongan. Dekat dengan siapa saja tanpa membedakan golongan, pangkat, serta teliti dan bijaksana. Lanjut. Sifat api atau dahono. Api sebagai simbol sifat tegas dan apa adanya. Cekatan dan tuntas menyelesaikan masalah tidak berat sebelah. Tidak pandang bulu, dia harus bersikap adil dalam menentuk menegakkan hukum. Lalu yang ketujuh, ini sifat tirta atau samudera. Air ini ya, jadi berpandangan luas, tenang, lapang, dalam bertindak. Memberi kehidupan di atas gunung, di bumi, di laut, dimanapun ada air, disitulah ada kehidupan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah sifat bantolong. Tanah atau bumi kuat menopang apa saja yang ada di atasnya, seperti hutan, gunung, laut. Menjadi pemimpin adalah menjadi wadah yang bersifat murah hati, mampu memberi pertolongan sebagai bagi siapa saja yang membutuhkan. Lanjut, uh, selanjutnya izinkan saya untuk mulai me, me, membagi pengalaman dalam proses berkaya yang berkaitan dengan air sebagai sumber kehidupan. Jadi implementasi air dalam karya tari di sini yang akan saya buat contoh yang pertama-tama adalah dalam Ramayana Prambanan kebetulan saya menjadi penari di sana dari tahun 61 sampai 68. Pada lakon Romo Tambak, adegan keempat, itu ada adegan yang Romo dengan pasukan tentaranya akan membuat jembatan untuk menghubungkan dari pesanggerahan Ramawijaya ke Kerajaan Alengka. Nah, di sini diwujudkan karena ada terhalang oleh lautan luas, diwujudkan implementasi tarinya dalam gerakan-gerakan binatang-binatang yang ada di dalamnya. Jadi ada gerakan-gerakan ikan atau mino, ada gerakan-gerakan yuyu. Yang sebelum terjadi uh, tambak itu dibangun itu dalam suasana damai. Jadi gerakan-gerakannya menggambarkan suasana yang damai, suasana yang tenang, suasana yang adem ayem gitu. Nah pada saat pasukan Rama mau mulai membuat tambak itu, lalu timbullah kegaduhan-kegaduhan jadi timbul ombak-ombak, benturan-benturan, lalu nah, seluruh isi dari laut itu menjadi gelisah. Nah, karena utusan Rama tidak bisa menembus laut itu dalam saat itu juga, maka Rama melepaskan panah kewijayanya ke laut itu yang akhirnya air laut itu asap. Nah, disitulah eh, gerakan-gerakan pengisi-pengisi laut ini menjadi sedih berantakan hancur ya berserakan, tidak karuan lalu setelah mendapatkan ini ya eh, apa suatu kesepakatan untuk bekerjasama dengan baik lalu air itu dikembalikan oleh yang Baruna menjadi laut yang bagus dan mereka eh, menjadi sahabat untuk saling menopang supaya tambak itu bisa jadi jadi antara penghuni laut dengan kera-kera. Akhirnya tampak itu bisa jadi dan bisa dilalui. Mereka semuanya berakhir dengan damai. Lalu yang kedua dalam uh, karya kami yang berjudul Roro Mendut. Di dalam Roro Mendut itu ada adegan di mana pelarian Roro Mendut dan Perono Citro harus menyeberang kali pengawan yang besar. Pada saat mereka dikejar-kejar oleh pasukan Wiro Kuno. Nah, di situ ada e, digambarkan mereka akan menyeberang sungai itu dengan naik perahu. Nah, dimulai dengan gerakan-gerakan e, menggambarkan itu dulu e, suasana ombak yang kecil yang e, kelihatannya tidak tidak ada kesulitan-kesulitan yang akan dilalui lalu bagaimana perahu itu mulai mengayuh. Jadi dengan gerakan-gerakan e, tangannya ini lalu ini ke atas seolah-olah menggambarkan perahu itu sedang dikayuh. Nah, setelah Roro Mendut dan Perono Citro sampai di tepi sungai itu, mereka naik ke perahu. Mulailah perahu itu berjalan. Dimulai dengan gerakan-gerakan yang e, tangannya direntangkan ke samping, lalu mereka berdiri pelan-pelan membuat posisi seperti bentuk perahu. Nah, pada saat perahu ini berjalan dengan pelan-pelan, tiba-tiba mereka disusul dengan pasukannya di Lalu tentu saja eh, mereka menjadi cemas dan perahu itu menjadi oleng. Oleh. Di satu sisi pengen menyeberang, tapi di sisi lain mereka dipanggil oleh pasukan gunung untuk kembali. Akhirnya mereka kembali, perahu itu oleng, menggambarkan, sebetulnya menggambarkan bagaimana gundah gulanya perasaan Proro Mentur dan Prono Citro itu digambarkan dalam ombak yang membesar, lalu perahu-perahu yang bergoyang-goyang akhirnya perahu itu dipisahkan dan hancur berantakan mereka akhirnya berdua tertangkap. Nah, pada saat eh yang ketiga ini tentang the missing Bedoyoligong Salonarang yang ini atas kerja kolaborasi kami dengan almarhum saudara kami yang tercinta bulan tersenar jelantik yang pernah juga dipentaskan di PKB Bali. Jadi eh, ada adegan-adegan dalam calon narang itu penari bedoyo melambangkan aliran sungai dengan gerakan-gerakan merentang sampur, putar ke kanan, putar ke kiri sebagai riak gelombang. Nah, pada saat sembilan, penari legong itu masuk ke dalam aliran sungai, kemudian gerakan putaran-putaran sebagai wujud mereka tercemar dengan wabah penyakit. Nah, ini mungkin semua mungkin bagi saudara-saudara kami yang di Bali, mungkin pernah menyaksikan, eh, tarian ini mungkin bisa membayangkan seperti apa dulunya. Lalu yang keempat, contoh yang kami berikan adalah pada saat karya Arka Suta. Arka Suta ini karyanya Ruri Nostalgia yang kami pentaskan di Jakarta. Arka Suta adalah kisah, kisah cerita pada saat Karno dari lahir sampai wafatnya. Jadi kalau di Jawa seperti Banjaran ya, Banjaran Karno. Ini ada adegan kunti membawa Karno yang bayi itu yang akan dihanyutkan ke sungai nah mewujudkannya eh, bagaimana Kunti membawa bayi Karno ini dengan tembang tangis tembang yang sedih lalu melewati penari-penari putra yang membentuk formasi garis sungai dengan bantu sinar lampu Kunti meletakkan bayi itu perlahan-lahan di tengah posisi penari putra yang kemudian menutupnya lalu Kunti berjalan dengan sedih meninggalkan Karno yang di tengah-tengah Sungai Gangga. Nah contoh yang terakhir adalah cerita Bima Suci karya Pak Sentot yang dulu pernah dipentaskan di TV. Air yang disimbolkan dengan penari putri dengan e, kostumnya warna biru batik kalau nggak salah batik Cirebonan ya e, apa itu motif Mega Mendung itu membawa kain panjang yang berwarna biru. Dan itu digelar dipegang sudut dan pinggir-pinggirnya, dipegas, dikebas perlahan-lahan dari riak yang kecil, semakin besar, bergulung-gulung, sehingga mampu menelan tokoh bima. Dibantu dengan cahaya-cahaya biru yang kemudian menjadi warna-warna merah, biru, kuning, putih sebagai simbol lambang Bang Bintulu. Kain yang dipakai itu Tadi sudah disebutkan warnanya biru motif Cirebonan Mega Mendung dengan gradasi. Ini e, merupakan simbol-simbol dari e, yang ada kaitannya dengan air yang diimplementasikan dalam karya tari. Nah sebagai penutup e, cerita cerita kami ini pengalaman kami ini saya akan melantunkan tembang Mas Kumambang. Tembang ini menceritakan bagaimana pada saat Gadot Koco menyeberang sungai Gangga dengan menggendong Habimanyu yang masih kecil. Itu di Jawa ada cerita wayang yang judulnya Abimanyu Karem. Nah, pada saat Gadot Koco ini akan menyelamatkan adiknya untuk menyeberang, ternyata gendongannya lepas. Lalu Abimanyu hanyut di dalam sungai. Nah, tembang ini menggambarkan situasi perasaan hati gadut koco bagaimana setelah dia merasa bersalah, bayi itu bisa terlepas dari dukungannya. Gerang-gerang gadut kocok Sambat masarso loh nyom marawayan milih kum tinamengasta niro jaringaan mulat nganan mulat nge reng <Sings> mulati ari anu kaslem jrone arge kedap kedap retnah tuh caket dewo pepun deng mami no, pepun deng no mami nohari mami bimanyu kerem heng tertawa Terima kasih. Semoga ada manfaatnya, meskipun sedikit bagi kita semuanya. Baik, Baik, luar, luar biasa, biasa sekali, Ibu Retno Maruti. Redno Maruti. Saya, saya baru pertama kali mendengar suara Ibu dan, dan membawa bawa, apa ya, ya saya jadi ikut kita. terhanyut ya dengan cerita-cerita tadi. Baik, dan uh, para peserta yang sekarang sudah ikut berpartisipasi pada Zoom meeting tadi, pembicara kedua ada Ibu Retno Maruti, sudah memberikan pandangan bagaimana sejatinya ritus air ini. Uh, diimplementasikan dalam drama tari Jawa, bagaimana sifat-sifat air yang tenang, mengalir dan juga berkekuatan dahsyat ini bisa diimplementasikan pada drama tari Jawa. Selain itu juga tadi Ibu Maruti berpandangan bagaimana eh, kegunaan air ini juga digunakan pada adat Jawa mulai dari adat upacara pernikahan, ada mintoni tadi, ada juga tedak sinten ya. Dan selain itu juga dalam dunia pewayangan dari delapan sifat tadi ada hasta brata, ada sifat ketujuh, sifat tirte atau samudera ini yang juga memberikan pandangan tentang sifat air bagaimana memberikan pandangan yang luas, tenang, lapang dan juga memberikan kehidupan. Dan sekarang bagi anda para peserta yang ikut melalui zoom meeting pada video Tula kali ini uh, sarasehan kali ini kami persilahkan untuk bisa uh, menyampaikan pertanyaan ataupun pandangan-pandangan anda lagi terkait bagaimana ritus air ini pada drama tari ataupun uh, yang diimplementasikan pada pementasan-pementasan uh, tradisi dan Sambil menunggu yang akan nanti bertanya melalui live zoom meeting, saya coba ke Prof. Dibia. Prof. Tadi dikatakan eh, bahwa eh, di Bali belum ada pertunjukan eh, apa wayang ya kalau tidak salah tadi yang langsung eh, me, apa, menggunakan media air sebagai pertunjukannya. Tapi di sisi lain tadi memang sudah banyak disebutkan pertunjukan-pertunjukan. Eh, Seni di Bali yang mengambil ritus-ritus uh, air ini, yang ingin saya tanyakan di sini, Prof, bagaimana sejatinya para seniman-seniman kita di Bali, di era saat ini, mengimplementasikan ritus air ini menjadi sebuah garapan, Prof, apakah dia mampu uh, menyampaikan pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan dalam baik itu dalam lakon, dalam cerita? Sehingga tersampaikan kepada penonton yang melalui garapan tari itu, Prof. Ya, uh, terima kasih, Bu Dayu, para peserta uh, webinar yang saya cintai. Menjawab yang pertama, memang sampai saat ini belum ada pertunjukan wayang yang dilakukan di air, seperti yang terjadi di Vietnam. Uh, tetapi sudah ada keinginan-keinginan dari beberapa teman untuk melihat apa kemungkinan membuat pertunjukan seperti itu. Tetapi kalau saya boleh bercerita sedikit tahun 81 yang lalu ketika di Kuta dilaksanakan Festival Kuta yang pertama itu saya mementaskan drama tari Cak Dewaruci. Di laut. Okay. Jadi ada sekitar lima puluhan dari pengecak saya itu yang betul-betul ngecak di air. Hmm. Karena lakon ini adalah Dewa Ruci yang mengisahkan Bima, perjalanan Bima yang diutus oleh Residrona untuk mencari Tirta Pawitra. Ini tokoh ini memang betul-betul masuk ke air gitu. Nah ketika itu keinginan saya adalah untuk merangsang masyarakat di Kuta membuat drama tari cak yang berbeda dengan yang ada di Bone. Hmm. Mengapa begitu? Karena garapan cak saya itu menggunakan sunset sebagai background. Okay. Jadi keinginan saya itu adalah supaya masyarakat Kuta memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Kuto itu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Hmm. Nah, oleh karena itulah saya memilih cerita Rewaruci ini untuk dipentaskan di sana. Yang baru beberapa tahun belakangan ini di eh, apa ditangkap oleh Kecak di Uluwatu. Okay. Yang lakonnya Ramayana tetapi menggunakan sunset sebagai background. Hmm. Saya gembira bahwa apa yang pernah kita lakukan di tahun 80-an itu akhirnya ditangkap juga oleh warga masyarakat setempat. Karena potensi seperti itu cukup besar dan sangat menarik dan unik yang tidak ada di tempat lain. Maka akan disayangkan kalau sampai masyarakat di Kuta itu atau sekitarnya membuat drama tari cak seperti yang ada di Bono, di Pelihatan, di Singapura, dan lain sebagainya. Nah, tentang uh, pertanyaan yang kedua, Bagaimana masyarakat seniman kita, para seniman kita, di dalam me, uh, me mengimplementasikan hmm. itu. Saya kira dengan caranya masing-masing, dengan media ungkapnya masing-masing, mereka sudah banyak yang berhasil. Hmm. Uh, di tahun 78, saya membuat sebuah Sanya Yegita itu perpaduan dari kur dengan gamelan di Karangasem hmm. yang berjudul Amlapura Winangun. Hmm. Yang dikisahkan di sana adalah kehancuran Karangasem akibat bencana Gunung Agung. Nah, ketika itulah Bapak Bupati eh, Karangasem, kalau tidak salah Bapak Bupati Karang Agung Tut Karang. Itu ketika mendengarkan kur itu beliau menangis. Hmm. Nah ini artinya bahwa pesan-pesan yang kita gamarkan terhadap kehancuran satu daerah akibat bencana alam itu sampai kepada kepada penikmatnya. Dan saya kira ketika Pak Berate membuat eh, apa eh, tabuh Paul menanti hujan teduh di bagian akhir dari tabuh itu kita betul-betul merasakan gelombang hujan itu yang kadang-kadang datang lebat, kemudian reda, lebat. Ini betul-betul menjadi satu apa ya, satu kenangan yang tidak pernah saya lupakan. <tuh -tuh. Itu artinya apa? Begitu kuatnya karya musik itu memberikan kita satu uh, kenangan yang begitu melekat di hati kita. Di dalam cerita pewayangan uh, kita mengenal wayang cupa. Dengan judul "Cupak Nyuti Rupel", dalam cerita ini, Cupak sadar betul akan rupanya yang buruk, walaupun sudah diangkat menjadi raja di Kediri agar tidak membiarkan istrinya, Merana, menderita batin selamanya. Cupak diam-diam akhirnya membersihkan diri ketika membersihkan diri ini, cupa mendapat PVC untuk pergi ke suatu tempat di mana di sana ada tujuh pancoran. Hmm. Nah di tempat itulah cupa disarankan untuk mandi secara bergantian di pancoran itu, karena setelah dia me, me, melalui ketujuh pancoran itu, rupanya yang buruk akan kembali ke rupanya yang tampan. Hmm. Jadi di sini kita melihat kekuatan air itu begitu luar biasa bisa merubah. Ke apa, wajah orang termasuk mungkin sifat orang hmm. seperti yang dikatakan uh, Mbak Maruti tadi hmm. dan ini banyak lagi kita lihat di cerita-cerita yang yang lain. Hmm. Nah ini artinya apa? Seniman kita itu punya cara yang bermacam-macam menggunakan media ungkap yang mereka kuasai untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan air. Yeah. Saya kira begitu Iya. Baik, terima kasih Prof luar biasa sekali dan memang sejatinya ini menjadi tantangan juga para kreator seni tari dan juga para seniman bagaimana mampu mengimplementasikan sifat-sifat uh, air itu ritus air itu dalam sebuah uh, garapan uh, seni Prof. Hmm. Apakah ada mungkin semacam rambu-rambu juga yang perlu diperhatikan oleh seniman kita Prof ketika mengimplementasikan sebuah uh, tema demikian ya. Katakanlah seperti ritus air yang hmm. sekarang kita bahas ini ya. dalam sebuah garapan tari. Ya, kalau ramu-ramu yang yang pasti saya kira belum ada, tetapi hampir semua para penggarap seni itu mengimplementasikan kekuatan dan potensi air dalam garapannya dengan maksud satu mengingatkan penonton agar senantiasa menjaga, hmm. ya menjaga kemurnian air. Dan juga, uh, agar penonton para pemirsa pertunjukan itu senantiasa memuliakan air. Hmm. Tadi, uh, Mbak Maruti juga sudah menjelaskan, air tenang itu tidak selamanya tenang. Yeah. Itu bisa menghanyutkan, menghanyutkan, bisa menimbulkan bencana besar, banjir, banjir, bah tanah longsor, dan lain sebagainya. Kalau kita salah mengelola hmm. air, hmm. oleh karena itulah pesan-pesan yang dibuat itu itu selalu mengarah ke sana Nah hanya bentuknya ada yang simbolik ada yang realis gitu yang simbolik itu warna-warna gerakan-gerakan yang dilakukan permainan nada sedangkan yang realis itu itu ada ungkapan menggunakan layar yang lebih besar warna biru lalu dengan banyak orang sehingga panggung seperti ada Chandra itu ditutup seperti luapan air seperti hmm. itu. Nah ada yang yang seperti itu. Yang intinya bahwa semua penggarap itu ingin pesan mereka itu uh, dapat menggugah kesadaran masyarakat penonton kita agar mereka senantiasa menjauhkan diri dari upaya-upaya atau perbuatan-perbuatan yang bisa mencemarkan air. Iya. Ya. iya. Baik terima kasih Prof. Tadi, pandangan yang sudah diberikan oleh Prof. Lalu, kita coba minta juga bagaimana pandangan dari Ibu Retno Maruti, terkait bagaimana sejatinya ritus-ritus air ini diimplementasikan pada karya-karya seni tari kita di Indonesia. Ibu, ya, eh, tadi saya memberikan beberapa contoh yang telah. Eh, Pernah dipertunjukkan melalui pertunjukan-pertunjukan tari. Nah, ada yang wujudnya sebagai uh, bentuk, bentuk suasana, suasana bagaimana air itu sebelumnya, lalu bagaimana sesudah air itu mengalami perubahan-perubahan atau perusakan-perusakan. Nah, itu uh, lalu menimbulkan bencana bagi semuanya. Tetapi setelah kita memperlakukan air itu dengan damai yang diwujudkan di dalam eh, apa tadi kesepakatan antara eh, pasukan kera dengan pasukan rahwana akhirnya suasana damai itu bisa tercapai lagi itu salah satunya. Nah, Kak, saya juga akan menceritakan beberapa perjalanan spiritual yang berkaitan dengan Tirta yang telah kami jalani juga pada saat kita mau membuat pementasan Sekar Pembayun karena Sekar Pembayun itu adalah cerita yang terjadi dalam era Kerajaan Mataram jadi tentu saja kami sangat berhati-hati, lebih berhati-hati daripada karya-karya yang mungkin tidak ada kaitan-kaitannya dengan sejarah ya. Jadi bagaimana kita penari terutama penari-penari yang memerankan sebagai Sekar Pembayun itu kita melewati sebuah sendang yang dulu konon katanya sendang itu dilewati Sekar Pembayun pada saat mau menuju ke tempat Tiageng Mangir. Dan uh, Sekar Pembayun mandi di situ. Nah, kami yang memerankan sebagai peranan itu, kita juga mengikuti uh, perjalanan. Jadi kita menuju ke Sendang Kasian, lalu juga uh, mengadakan apa ya upacara-upacara ritual? Tentu saja, kami tidak langsung masuk ke sendang itu, tapi juga kita uh, memohon doa keselamatan bagi pagelaran kami. Nah, itu salah satunya. Lalu, pada saat kami akan me me menuntaskan Suropati, kebetulan waktu itu kami menuntaskan Suropati untuk acara PKB di Bali. Jadi, kami, seluruh pemain-pemain menuju ke Garuda Wisnu Kencana, sebagai salah satu perjalanan ritual kami juga. Nah, kebetulan waktu itu saya sendiri tidak bisa mengikuti karena saya ada acara yang lain yang harus saya hadiri pada persiapan pertunjukan Surapati itu. Jadi, teman-teman semua penari dan petugas... Me menuju ke Garuda Wisna Kencana. Kami membiasakan untuk beruluk salam, ya, kulon won, kepada tempat di mana saja kami memulai pertunjukan, kami memohon izin, dan itu kepercayaan kami. Dan semua petugas dan penari mengambil tirta di atas dan mendapatkan percikan-percikannya tentu saja disertai dengan doa keselamatan dan kesuksesan pagelaran kami pada saat itu. Meskipun ada juga di antara teman-teman kami yang selain memohon keselamatan juga memohon awet muda mungkin itu eh, yang terjadi. Lalu pada saat kami akan menyelenggarakan pertunjukan Bedoyo Legong Salonarang di PKP juga kami diajak eh, almarhum Pak Wayan dia ke salah satu pura saya lupa namanya untuk menjabat percikan air juga dan kami uh, semua menjalani itu baik penari legong maupun penari bedoyo untuk menambah uh, rasa pd kami dan untuk mem mem membuat rasa kami bahwa kami menunjukkan pertunjukan itu dengan sudah disucikan dan diperkai oleh yang punya rumah itu yang selalu kami jalani jadi uh, tentu saja Uh, semua perjalanan-perjalanan yang kami ikuti itu menambah rasa percaya kami dan menambah juga kepedean-kepedean kami untuk me menampilkan suatu pertunjukan itu dengan uh, segala macam ininya, apa uh, persiapannya, terutama dengan air itu sendiri. Saya kira itu, Mbak. Uh, ya, ibu, ibu sudah, sudah luar, luar biasa, biasa sekali, sekali tadi, tadi dijelaskan, dijelaskan sejatinya memang banyak sekali uh, fenomena air atau ritus air yang dilakukan untuk pementasan baik itu pra tadi maupun uh, pasca pementasan dan kami juga masih uh, undang bagi Anda yang bergabung melalui Zoom meeting pada pagi hari ini yang ingin juga menyampaikan pandangan Anda, pertanyaan Anda Bagaimana terkait dari seni tari, pertunjukan tradisi, dan ritus air bersama Prof. Dibiye dan juga Ibu Retno Maruti? Kami buka kesempatan untuk tiga penanya. Pertama, silahkan sampaikan pertanyaan Anda secara langsung di live chatnya Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan, Prof, kita lanjut lagi. Prof, tadi sudah banyak kita membahas bagaimana sejatinya ritus air ini diimplementasikan pada seni-seni. Pertunjukan di Bali tidak hanya seni tari, tetapi juga ada tabuh tadi, ada juga eh, seni tarik suara tembang. Demikian, Prof. Lalu yang saya mena menarik perhatian saya tadi ada eh, ritus air yang digunakan. Demikian, Prof, eh, mulai dari pra pertunjukan dan pasca pertunjukan. Pertanyaan saya, Prof, kenapa eh, kita bisa? Mem apa ya mempercayai demikian sedemikian besar eh, dampak dari air ini terhadap pertunjukan yang akan dibawakan oleh para seniman-seniman kita baik itu pra pertunjukan pasca pertunjukan air itu selalu digunakan apakah ada eh, kaitannya secara langsung prof kita dibalikkan percaya bahwa ke apa air itu punya kekuatan penyucian ya pembersihan secara spiritual, penyucian, eh, sehingga dengan begitu ketika sebuah tempat, ya, ketika sebuah tempat yang akan digunakan untuk pentas itu disucikan melalui percikan air, maka kita percaya bahwa tempat itu sudah berubah statusnya. Dari tempat biasa terbuka untuk umum menjadi tempat pementasan di masa lalu, ketika tidak ada panggung, pertunjukan itu biasanya terjadi di jalanan, dan jalanan itu menjadi fasilitas umum, kan? Ketika sudah diperciki tirta oleh pemangku, maka jalan itu selama pertunjukan berlangsung berstatus sebagai tempat pementasan yang disucikan, sehingga bisa dilalui, digunakan oleh sesuunan untuk mesolah di tempat itu. Sebelumnya ketika tempat itu belum disucikan seperti itu, dia masih menjadi tempat yang katakanlah kotor karena dipergunakan untuk berbagai tujuan, tapi ketika dia sudah disucikan maka dia menjadi tempat yang suci. Oleh karena itulah banyak para tetua atau para seniman tua percaya bahwa penari pergino itu dilarang keras untuk bicara yang kotor-kotor di panggung, hmm. seperti memisuh, menghujat dan lain sebagainya. Yeah. Nah, itu bahasa hujatan di pertunjukan ada, hmm. tidak memisuh seperti biasa hmm. kita lakukan sehari-hari. Jadi konon ketika terjadi hal seperti itu, inilah yang membuat reged, membuat kotor dari tempat pertunjukan sehingga kekuatan taksu itu juga akan berkurang, hmm. yang akhirnya mengurangi greget dari pertunjukan itu sendiri. Jadi begitu kepercayaan kita, apalagi kalau Tirta itu sudah merupakan satu pukuluh yang sudah sepertinya kekuatan spiritualnya itu sudah diendapkan. Maka ini lebih kuat lagi. Ya. Saya kira begitu. Baik, Prof kita coba Sapa yang sudah bergabung juga melalui Zoom meeting pada pagi hari ini ada Wahyu Hermawan. Ya. silakan ya silakan Wahyu yes. uh, saya ingin bertanya apa uh, di Bali Utara itu ada yang namanya tari nelayan apakah tari nelayan itu uh, tari yang merepresentasikan air mm -hmm. oke okay. okay. Iya, ya. Ya. baik. Itu ya. baik. Okay. Apakah tari nelayan tadi ya, Prof ya, di Bali Utara merepresentasikan air? Iya. Ya. Begini, Jadi, uh, tari, nelayan tari nelayan itu, itu selain memperlihatkan, memperlihatkan adanya, kekuatan adanya kekuatan air, juga, kekuatan juga mempertunjukkan kehidupan nelayan, nelayan di air. Di air. Mm -hmm. Jadi, Jadi ada, ada dua. Mengapa, Mengapa saya katakan begitu, begitu? Ketika, ketika kita, kita melihat adegan tari nelayan di mana nelayan ini mulai nilayan, naik jukung, di sana kita melihat irama air ya, gelombang air yang dilaku, yang divisualkan lewat gerak. Kita tidak melihat air tetapi gerak itu membawa kita ke uh, bayangan terhadap gelombang air. Seperti yang disampaikan oleh uh, Mbak Maruti tadi Itulah kekuatan dari sebuah seni pertunjukan yang mampu merangsang imajinasi penonton kepada kehidupan air. Nah, isi dari tari nelayan itu sendiri tentu tentang aktivitas nelayan yang lagi menangkap ikan di laut dengan segala romantikanya. memasang jala, memencar, kemudian menarik pencar sampai mereka tersengat ikan beracun. Hmm. Nah, ini kan satu dinamika yang tidak bisa lepas karena ini nelayan ya pasti yang yang terkait rapat di sana adalah kehidupan uh, air. Hmm. Ya tentu yeh yang ada di laut. Gitu. Hmm, yeah. Jadi saya kira demikian dek Iya baik, semoga bisa menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Wahyu Hermawan tadi. Selain uh, Wahyu, ada yang ingin disampaikan kembali Wahyu? Iya. Ya. Yeah, terima kasih Dewa Yu. Baik, terima kasih. terima kasih. Yang lainnya mungkin yang ingin bergabung kembali, silahkan. E, anda bisa juga menyampaikan pertanyaan melalui chat di Zoom kami dan kita coba ke Ibu Maruti lagi, Bu. Ya, tadi sudah banyak dijelaskan, Ibu bagaimana sejatinya sifat-sifat air ini ritus-ritus air ini diimplementasikan terhadap tari-tari Jawa. Kalau pandangan Ibu sendiri sebagai seniman yang sudah berkiprah pada tahun 1960-an, sejatinya bagaimana perkembangan seni-seni eh, tari khususnya tari Jawa dalam mengimplementasikan ritus-ritus eh, air terutama yang berkaitan juga dengan legenda mungkin atau mitologi-mitologi daerah yang disampaikan dalam bentuk seni-seni eh, tari? Tidak hanya mungkin di Jawa, Pak, di Indonesia pada umumnya, apakah memberikan e, sumbangsih yang kian pesat, atau justru ada hal-hal yang mungkin perkembangannya terlalu pesat, pesat sehingga, sehingga menghilangkan, atau bukan menghilangkan, me, mulai mengikis pakem-pakem tradisional tari itu? Ya, mungkin begini, Mbak. Jadi, kalau dulu itu mengimplementasikan. Air ini dalam gerakan-gerakan lebih sederhana, jadi lebih kepada uh, tidak tidak dalam gerakan visual yang mungkin selengkap sekarang, tidak dengan bantuan lighting yang canggih sekarang, tapi dengan gerakan-gerakan sederhana. Tetapi bagaimana gerakan-gerakan itu bisa menyentuh rasa? Jadi mungkin hanya dengan gerakan yang sangat sederhana saja, tapi rasanya orang itu sudah terbuai dengan gelombang-gelombang air. Bagaimana rasanya kalau orang ini me, me, apa, memasukkan anggota-anggota tubuhnya ke dalam air itu? Ada rasa dingin, ada rasa damai, ada rasa tenang. Tapi pada saat air ini berubah situasinya menjadi galak, ya menjadi galak, menjadi lebih ganas lagi. Ini juga di diwujudkan dalam gerak-gerakan yang sederhana tentu saja kalau dalam dalam tari tradisi itu ada batasan-batasan gerak yang harus tetap diperhatikan. Jadi misalkan kalau seandainya penarinya itu penari putri, dia ada keterbatasan gerak-gerak yang tidak boleh melampaui itu. Mungkin dalam segi langkah, dalam segi gerakan tangan, maaf saja kalau dalam tari Jawa itu jarang tari Jawa yang eh, penari Jawa yang mengangkat tangannya sampai tinggi-tinggi karena mereka pakainya dengan dodot atau dengan pundak yang terbuka jadi mungkin kelihatannya agak agak kurang kurang bagus ya jadi mereka dengan keterbatasan itu tapi bagaimana bisa menggugah dan menuntut rasa penontonnya bahwa ini menggambarkan suasana air air yang dari yang tenang menjadi air yang galak itu nah sekarang ini karena sudah canggih peralatannya, baik lampunya, baik propertinya itu menjadi lebih leluasa untuk mengungkapkan, terutama dalam geraknya. Jadi memang memang agak beda ya. Kalau tadi yang pertama kita mencapai rasanya, tapi yang kedua ini kita lebih merasakan secara fisiknya. Bagaimana kalau air itu digerakkan dengan apa? Kain yang dibentangkan lalu dikibas-kibaskan gitu dari kecil menjadi besar itu kita melihat bentuk fisik dari bentuk fisik itu kita bisa menangkap makna apa yang dimaksudkan dalam si cerita tari. Dibarni dengan sinar lampu yang warna warna dengan kostum-kostum suara-suara kuning itu secara fisik. benar-benar terlihat. Jadi memang ini yang bahkan tidak bisa dihidupkan tarik dicatatkan melalui virtual history. Ya, atau kita gunakan teknologi maju. Tergantung semuanya tergantung pada choreografernya, kepada penata tariannya. Nah, pasti seorang penata tari tradisi dengan penata tari kontemporer akan beda versinya. Tapi tujuannya dua-duanya sama adalah bagaimana mengutarakan itu kepada penonton supaya penonton bisa menangkap maksudnya itu saja. Terima kasih Mbak, mungkin begitu. Terima kasih Ibu Retno dan kita baca satu chat yang masuk. Ini, ini dari, dari Yan Nugroho hanya, hanya berbagi hanya berbagi saja, saja. ketika tahun 2000-an awal Selamat Gundono ini pernah mementaskan wayang air di GBB Jakarta. Nah, kalau saya tidak salah ingat menggunakan air dan selang-selang plastik yang sekaligus menjadi selendang Gundono ketika bergerak dan juga menari. Nah, berkisah tentang uh, kelahiran katanya. Oke, okay, berkisah tentang kelahiran Dewa Brata, salam. Oke, okay, ada pandangan baru Prof uh, dari uh, Yanugroho, hanya berbagi tadi bagaimana uh, ketika tahun 2000-an ini Selamat Gundono pernah mementaskan wayang air di GBB Jakarta. Ada hal-hal yang digunakan seperti air dan juga selang-selang plastik, ini juga dijadikan selendang Gundono ketika bergerak dan menari. Yeah. Uh, memang, sejak tahun 2000-an ke sini, kita semakin banyak bisa melihat pertunjukan-pertunjukan garapan baru yang melibatkan air secara fisik di panggung. Bahkan, banyak juga pertunjukan-pertunjukan yang berformat lingkungan, koreografi lingkungan itu betul-betul dilakukan di air, uh, sama ingat ketika kita mengadakan sebuah pertunjukan Nyurya Sewane mm. di Pantai Sanur. Itu Pak Erawan dengan nelayan-nelayan di Sanur itu melakukan ritual di laut. Ya, Karena acara itu kita lakukan untuk menyambut datangnya milenium baru. Jadi di sana itu kita melakukan pementasan dari jam 12.00 Uh, tengah malam sampai pagi dan diakhiri dengan sebuah ritual Sewana. Jadi semakin banyak sekarang ini dan baru-baru uh, ini yang terakhir itu di Kute ada seorang anak uh, program doktor isi dan pasar melakukan pertunjukan yang bagian akhirnya itu adegannya terjadi di air. Jadi semua penari itu basah dan dia sendiri juga basah. Uh, saya ingat tahun 2017 itu seorang anak S2 dari Izin Yogyakarta mengadakan pementasan di Geok dengan judul uh, apa uh, penyucian barong itu itu alaman penonton Geok itu dijadikan kolam hmm. itu uh, koreografernya adalah saudara gede uh, Radiana Putra dia membuat sebuah garapan dengan mencurahkan air dari atap, hmm. ya dan penarinya itu semuanya basah, nah, termasuk penonton harus diling, di apa, dilindungi supaya tidak sampai kena air. Hmm. Nah, jadi semakin banyak memang uh, kita melihat uh, pertunjukan-pertunjukan yang melibatkan air secara fisik. Sebelumnya air itu lebih banyak disajikan secara simbolis. Nah belum lagi sekarang ini kan zamannya calonarang Ber, berisi banggè mm -hmm. dan itu juga melibatkan yeh di sana mm. ya mungkin toyo ya karena dia sudah merupakan uh, apa proses pemandian uh, dari mayat hidup itu itu semakin banyak kita lihat bahkan ada pertunjukan celah narang yang watang-watangannya tidak hanya satu mm. ada sampai tiga sampai lima. Itu semuanya dimandikan di di panggung. Berarti kan keterlibatan air secara fisik itu ada, ada. di sana. Nah, ini dia yang men, yang menjadi apa? Uh, pertunjukan semakin apa? menarik. Lalu yang tidak kalah pentingnya kita dibalikkan ada cerita uh, Sudomalo itu. Uh -uh. uh, Sapuleger di mana proses pembuatan tirtenya itu ada di wilayah pertunjukan, sedangkan tirta ketika diberikan kepada yang diupacarai itu menjadi bagian ritual. Ini ini menarik sekali. Dan inilah yang saya maksudkan betapa banyaknya variasi yeah. pertunjukan dan ritual di Bali yang melibatkan kegunaan-kegunaan air dari yang berstatus yeh sampai ke tirta maupun pekuluh. Mm -hmm. Iya, baik terima kasih Prof. Itu tadi pandangan Prof. Dibia terkait apa yang telah disampaikan oleh Yan Nugroho. Silakan dari Ibu Retno ditanggapi apa yang menjadi eh, bahan diskusi yang telah disampaikan oleh Yan Nugroho tadi, Ibu. Ya, eh, sebetulnya intinya yang saya sampaikan tadi kurang lebih sama dengan yang Prof. Dibia utarakan. Jadi pada bentuk fisik, dan karena sekarang itu kemajuannya telah sangat canggih sekali, perwujudan-perwujudan itu bisa diwujudkan secara mirip-mirip dengan keadaan yang senyatanya. Hmm. Kalau yang dahulu itu hanya dengan simboli-simboli saja, tapi sekarang dengan secara visual lebih, lebih mendekati kepada wujud yang semestinya. Saya kira itu saja. Iya. iya, baik terima, terima kasih Ibu Retno. Retno. Kita kembali sapa dulu yang sudah bergabung melalui Zoom pada siang hari ini ada Anak Agung Panji, Om Swastiastu, ya, Om Swastiastu, ingin dari host Bu Ongge Oke hey, Om Swastiastu, terima kasih moderator. Selamat pagi Pak Dibya, Mbak Uti yang menyimak luar biasa sekali eh, penjelasannya. Eh, sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Dibya tadi, yang sangat tertarik bahwa banyak pertunjukan sekarang menggunakan media air ...baik sebagai media ungkap ataupun sebagai tempat melakukan pertunjukan. Namun demikian, jadi beberapa pesan yang digunakan, uh, diangkat pada saat ini... ...yaitu seperti tema PKB, bagaimana kita memuliakan air, atau menjaga sumber-sumber air... ...yang akan memberikan amerta kepada kita. Nah, terkadang beberapa pertunjukan yang ditiang uh, saksikan... Justru tema ini atau pesan ini tidak dapat ditangkap oleh penonton karena e, para penggarap terlalu kaya dengan e, kreativitasnya sehingga pesannya sendiri tertutupi. Mungkin dari pengalaman Mbak Uti dan e, Pak Dibio, bagaimana sebaiknya para seniman atau kreator-kreator muda menangkap tema sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat dengan jelas ditangkap oleh penontonnya demikian terima kasih Ye, om Sastiasu, terima kasih ngingi kepada pak panji, panji. Tadi, tadi ada, ada beberapa, beberapa hal yang disampaikan prof, prof. Ini, menarik ini menarik ya prof ya, ya prof. artinya terlalu kreatif gitu ya pesannya justru tidak bisa diterima oleh penontonnya bagaimana prof <laughs> ya ini gong panji ini terlalu terlalu baik mengungkapnya terlalu <laughs> apa banyak kreativitasnya itu kalau saya terjemahkan lebih gamblang terlalu banyak yang digunakan okay. sehingga penonton itu jadi bingung ini mendengarkan yang mana betul pak Agung Panji uh, ketika kita ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu dalam hal ini yang berkaitan dengan air harus fokus kepada satu hal dan diupayakan begitu rupa supaya dengan satu hal itu pesan tentang air itu sampai. Ini kan kadang-kadang terjadi justru media yang digunakan tuh terlalu banyak sehingga secara visual bisa bisa menarik eh, perhatian orang memecah perhatian orang bukan kepada satu hal yang ditonjolkan tapi pada hal-hal lain yang sebetulnya tidak terlalu hmm. perlu. Itu satu. Yang kedua, dalam Hal sajian tari-tarian atau drama yang bersifat verbal itu seringkali pesan-pesan akhir atau pesan-pesan utama yang disampaikan itu dibalut dengan lucon yang kadang-kadang terlalu lepas hmm. dari tema itu. Akibatnya pesan yang disampaikan itu bukan pesan yang kuat tapi pesan banyolan gitu. Ketika itu terjadi maka cenderung penonton itu tidak menganggapnya sebagai pesan yang serius tapi sebagai bahan ketawaan saja. Akan berbeda dengan cara-cara dari para dalang para pemain topeng di masa lalu yang betul-betul memberikan penekanan kepada satu hal yang memang mau dijadikan yang dinamakan sebagai tu, tebak satu itu. Hmm. Itu betul-betul mereka pertahankan, pertajam sehingga penonton itu betul-betul merasa tertusuk oleh pesan itu. Nah, sekarang kan persoalannya seringkali dimentahkan. Hmm. Umpama saja ketika ada adegan penggambaran laut gitu ya. Hmm. Nah, di panggung itu mestinya pelaku itu tetap membantu penonton untuk bisa membayangkan laut. Tetapi karena ingin membuat lelucon, maka akhirnya Gambaran itu dipotong dengan ungkapan, oh mana laut, gitu. Oh itu laut lah, apa laut itu orang duduk hmm. santai kok, gitu. Jadi dimentahkan kembali imajinasi yang sudah dibangun tadi, hanya sekedar untuk membuat penonton itu tertawa. Hmm. Itu memang yang terjadi sekarang ini, sehingga pesan-pesan penting seringkali tidak sampai kepada penonton karena disampaikan secara guyon. Hmm. Bukan berarti tidak boleh hmm. menyampaikannya secara guyon, tetapi kalau guyonnya berlebihan maka pesan itu akan dianggap sebagai dagelan gitu. Hmm, iya. Yeah. Ya, ini menarik uh, Prof. Di satu sisi ada guyonan yang mungkin menjadi salah satu strategi bagi para seniman kita untuk menarik perhatian dari para penonton, lalu Prof, sebelum saya ke Ibu Maruti, bisa ditanggapi sekaligus: apakah ada semacam rambu-rambu yang memang yang harus diperhatikan oleh seniman kita ketika berkreasi, tidak terlalu kaya dengan kreativitas yang dilakukan? Selain tadi, sudah di, diungkapkan sendiri oleh Prof, bagaimana harus fokus pada satu hal. Selain itu, apa rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh seniman kita, Prof? Fokus itu tadi, pusatkan uh, focal point dari pesan cerita itu hmm. pada satu bagian tertentu. Juga, bagaimana mendukung pesan ini agar bisa sampai kepada penonton, umpamanya dukungan musik, kemudian dukungan vokal yang lain, dukungan gerak, karena... Penyampaian pesan-pesan ini itu sepenuhnya memang tergantung dari kepekaan dari penciptanya, hmm. penggarapnya, sejauh mana dia peka terhadap pesan yang dia sampaikan. Apakah itu sudah cukup kuat untuk disampaikan? Kalau tidak, maka dicarikan pendukung-pendukung lain selama pendukung-pendukung itu betul-betul memperkuat, bukan merongrong okay. kekuatan pesan itu. Yang terjadi sekarang ini kan karena terlalu banyak campuran seperti dikatakan Gong Panji tadi. Akibatnya enggak jelas ini pesannya apa sih. Nah, kalau kita berpesan tentang air, lalu yang sampai kepada penonton muncul pesannya tentang jembatan itu kan jadi kacau itu. Iya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah e, yang perlu diperhatikan oleh para penggara, para penyaji di atas panggung kalau memang ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu Fokuslah kepada pesan itu. Sampaikanlah pesan itu dengan e, cara yang lugas, tanpa harus membiarkan materi-materi lain melemahkan pesan itu sampainya kepada penonton. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Ada beberapa hal tadi disampaikan. Fokus pada pesan, didukung juga dengan musik, vokal, ada gerakan juga, sehingga pesan lugas disampaikan tanpa mengurangi juga unsur-unsur lainnya. Silakan Ibu Maruti ditanggapi Tapi apa yang disampaikan, disampaikan oleh anak agung, agung panji, panji tadi, tadi Bu. Ya beli Panji, saya setuju dengan pendapatnya Prof. Dibya. Jadi memang kita harus memfokuskan pada apa yang mau disampaikan. Jadi yang berkaitan dengan sifat, Karakter, filosofi, atau apapun yang akan disampaikan itu harus difokuskan, ditekankan. Jadi, eh, kita harus bisa eh, menutup kekurangan. Misalkan, kita ada suatu adegan, adegan ini kok kurang apa gitu ya? Kita harus bisa menutup kekurangan itu mungkin dengan bantuan musik, dengan bantuan lighting, atau dengan bantuan penari-penari yang lain. Dan sebaiknya juga tidak terlalu banyak properti yang dipakai. Karena kadang-kadang properti yang dipakai terlalu banyak itu juga akan mengganggu tapi juga akan merubah merubah image ya, merubah image yang mestinya image-nya ini A tapi menjadi B karena kondisi properti atau kostum yang dipakai. Jadi sebetulnya kita harus bisa menutup segala kelemahan atau kekurangan itu dan menonjolkan kelebihan jadi, kelebihan ini yang lebih ditonjolkan. Jadi, sebaiknya memang suatu pertunjukan itu tidak saja menjadi santapan hati, ya tidak saja menjadi santapan mata, tetapi menjadi santapan hati ataupun santapan rasa. Jadi, setelah kita melihat pertunjukan itu, bagi penonton ada sesuatu yang dibawa pulang ke rumah, tidak hilang pada saat pertunjukan itu saja. Saya kira itu saja, Mbak, tambahan dari saya. Baik silakan, Baik, silakan Prof ini. ditambahkan. Saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Mbak Uti tadi, tentang sebuah pesan penonton, apa pesan sebuah pertunjukan untuk dibawa pulang. Mm -hmm. Itu yang semakin langka kita ada di di, di zaman sekarang. Ini. Mm. Yang banyak ada itu adalah pertunjukan yang menghibur, yang kadang-kadang hanya selesai di tempat pertunjukan. Iya. Yeah penonton pulang tidak lagi membawa pesan apa-apa. Hmm. Kalau saya bandingkan dengan tahun 70-an, 60-an pamannya, itu Banyolan dari Punakawan, Malen Merdah dari seorang dalang Granyam di Sukawati. Itu bisa membuat petani itu tertawa di sawah. Hmm. Ketika mereka ingat dengan apa yang dijadikan Uh, apa perbincangan oleh Malen dan Merdah yang merupakan punakawan dari dari pendawa ini. Hmm. Nah, sekarang saya kira semakin jarang bahkan tidak pernah kita melihat hal-hal yang seperti itu terjadi. Karena apa? Semuanya diselesaikan di panggung pertunjukan. Orang ketawa setelah ketawa selesai. Iya. Yeah. Ya. Ini uh, bukan saya mengatakan tidak ada tetapi hmm. semakin berkurang. Kekuatan-kekuatan pertunjukan yang seperti itu, hmm. dan kekuatan seperti inilah yang seharusnya kita bisa bangun ketika kita bicara tentang air, agar betul-betul masyarakat itu bisa terbangun kesadarannya untuk melestarikan air, untuk berhenti mencemari air. Karena jika itu terjadi, maka air itu akan menjadi pusat bencana, bukan sumber kehidupan. Yeah. Baik, Prof menyambung sedikit Prof. Ini akan menjadi PR besar bagi kita semua, terutama pada e, para seniman, e, penggarap juga tentunya bagaimana bisa menyajikan sebuah pertunjukan sehingga pesan yang disampaikan ketika e, olah seni, olah pentas di atas panggung e, dibawa pulang dan bahkan disebarkan kepada orang-orang yang tidak menyaksikan secara langsung, Prof. Bagaimana Prof ini e, Prof sendiri selaku e, maestro seni tari di Bali menjawab tantangan yang dihadapi Perkembangan seni kita saat ini, terutama pr besar tadi, Prof. Ya, kalau saya, kalau saya, saya berpegang kepada prinsip saya sendiri selaku koreografer, ketika saya membuat seni tari umpamanya, maka kemampuan tari yang saya gunakan untuk mengungkapkan sebuah kisah dramatik, mm. ya, bahasa geraklah yang saya gunakan untuk mengungkapkan sebuah Suasana dramatik bukan hal-hal yang lain. Yeah. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka saya mencoba untuk membangun, membawa penonton-penonton itu ke suasana yang dibangun dalam cerita itu, apakah itu hutan, apakah itu laut, apakah itu puri, apakah itu uh, pasar, dan lain sebagainya, daripada memproyeksikan mm. gambar-gambar hutan laut pasar dan lain sebagainya secara visual. Mm -hmm. Karena bagi saya justru itulah yang melemahkan pesan tari. Okay. Karena pesan tari itu bukan pesan yang, yang realis, mm -hmm. tetapi mm -hmm. simbolis dia. Yeah. Nah pesan yang simbolis inilah yang bisa membuat orang berpikir lama untuk men mengetahui apa simbol-simbol yang dibawakan oleh tari mm -hmm. itu. Ketika dia sudah divisualkan maka selesailah dia di sana. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan kita. Nah, ke depan jika hal ini kita jadikan satu concern kita bersama, kekhawatiran kita bersama, mungkin memang diperlukan dialog-dialog, mm -hmm. remugan-remugan antara pencipta seni, bagaimana caranya supaya karya-karya seni kita itu tidak selamanya hanya memberikan hiburan yang membuat orang tertawa, tetapi juga bisa memberikan tutur-tutur simbolis yang membuat mereka terpikir, ber, berpikir, sehingga ketukan terhadap rasa mereka itu perlu kita perkuat. Yeah. Bukan saja hanya hiburan mata, mm. tetapi juga sentuhan rasa itu yang perlu kita perkuat. Iya, baik, menarik sekali, Prof. Nidia, Bu Maruti, ada pandangan lain lagi Bu yang ingin disampaikan terkait hal ini. Saya kira sama dengan Pak Dede, <laughs> ya. Yeah. Eh, semua yang diungkapkan Pak DB itu juga memang saya jalani. Cuman kebetulan kalau di tempat kami itu ada sisi tembangnya, sisi hmm. nyanyinya. Jadi saya punya punya pendapat bahwa kalau dengan dialog itu mungkin orang susah menangkap bahasanya, maknanya. Tapi dengan tembang itu orang bisa tergetar hatinya dengan suasana karakter tembang itu. Jadi selain dengan gerakan-gerakan tari secara visual juga diiringi dengan tembang-tembang. Ini yang selama ini telah kami jalani dan saya kira itu bisa bisa menjadi apa kekuatan-kekuatan saling memberi kekuatan antara tari dan tembang itu untuk menyampaikan pesan-pesan yang kami inginkan. Tetapi intinya sama dengan apa yang dikembanan Pak Prof Titi tadi. Itu saja mbak. Iya. Baik, Baik terima, terima kasih, kasih Ibu Retno Kami, kami masih ada, ada waktu kurang, kurang lebih 10, 10 menit lagi bagi peserta yang ingin bertanya, ingin bertanya ataupun menyampaikan secara, secara langsung kami masih, masih persilakan satu orang untuk berdiskusi, untuk berdiskusi ataupun mempunyai pandangan yang berbeda terkait dari seni tari, pertunjukan, pertunjukan tradisi dan ritus air. Dan ya, ritus sambil, sambil kita, kita menunggu juga, juga satu uh, pertanyaan lagi, lagi atau tanggapan, tanggapan dari peserta, peserta pada sarasehan, sarasehan kali ini, saya, ini, saya ingin uh, ke Prof. Dibio lagi, Prof. Prof. Sejatinya apa, apa yang, yang perlu dibangun, dibangun untuk uh, memajukan seni-seni tradisi, tradisi terutama, terutama di, di Pulau Bali, terutama, terutama ketika mengimplementasikan sebuah tema, sebuah tema terutama air pada, air saat, pada saat, ini, saat ini, sehingga, sehingga pada nantinya, nantinya seni yang, seni yang ditampilkan, ditampilkan itu tidak hanya, hanya seperti kata Prof, Prof tadi hanya eh, apa ya penampilan, penampilan pertunjukan yang sebatas pandangan mata tidak menjadi pandangan, pandangan hati demikian, demikian Prof. Ya, ya. Oke okay, okay. menurut pandangan, pandangan saya, saya. ke depan kita perlu lebih banyak melakukan penggalian kepada literatur yang memang berisikan kisah-kisah yang Berkaitan dengan air, sehingga dengan demikian kita punya satu pijakan yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan kehidupan dan kegunaan air itu di dalam sebuah seni pertunjukan. Karena kalau kita sudah punya bahan seperti itu, maka kita mau menggerakkannya, memusikalkannya, lalu mewayangkannya, itu akan lebih mudah mm. karena sumber itu sudah ada. Artinya bisa dikatakan minim literatur, literatur kah Prof? Bukan, uh, bukan minim, kita hmm. perlu menggali lagi sumber-sumber okay. lebih banyak. Dan disinilah saya kira keterlibatan teman-teman dari uh, sastra hmm. untuk memberi masukan yang lebih banyak lagi kepada uh, para pengharap agar mereka punya pilihan yang lebih banyak. Hmm. Ya, Sebab dengan adanya sumber lebih banyak itu apalagi digali secara tuntas maka kita akan mendapatkan esensi dari cerita itu untuk bisa kita sampaikan kepada penonton. Ya. Yeah. Ya. Dan ini kalau bisa terjadi ini akan akan terbangun sebuah sinergi mm. antara orang seni pertunjukan, orang sastra, bahkan mungkin orang sejarah untuk membangun sebuah pertunjukan yang dimensinya itu kuat mm. dilihat dari berbagai segi. Iya, yeah, baik ada sinergitas yang perlu ditingkatkan ya. di sini, Prof. Ya, ya. selain tadi penggalian uh, literatur. Kita sapa dulu, Prof. Ada Ibu Sri Setiawati yang ingin bertanya juga. Silahkan, Ibu. konsep tari di Jawa itu ada konsep banyu mili. Ya. Seberapa jauh Mbak Maruti, Mbak Uti menggunakan konsep ini? Apakah setiap tarian atau bagaimana? Juga kepada pro Debye. Iya. iya. Mohon izin Ibu Sri. Bisa, Bisa diulang, diulang karena ya. kami juga terkendala sinyal. Oh ya, uh, di konsep tari Jawa itu ada konsep Banyumili, ya. teknik geraknya. Nah, seberapa jauh Mbak Maruti menggunakan konsep Banyumili ini. Juga kepada prop tipya di, di tari Bali, apakah juga menggunakan konsep Banyumili atau mengalir itu istilahnya? Terima kasih. <laughs> Iya ya. baik terima kasih Ibu Sri silakan Ibu ya. Retno dulu Bu ditanggapi. Ya, Maturun, Mbak Sri atas pertanyaannya. Tapi mungkin kita sama-sama sepakat -sama bahwa dalam tari tradisi Jawa itu juga pasti tidak semuanya eh, gerakannya banyumili hanya pada karakter karakter tertentu mungkin pada tari putri dan tari putra alus. Karena tari Jawa itu begitu banyak macam geraknya, ya. Jadi tari putri aja, putri alus, putri beranya, lalu dari tari uh, alus sendiri ada juga alus luruh, alus beranya, lalu ada gagahan, itu ada yang kambengan, ada kalang tinantang, lalu ada raksasa. Pasti semuanya tidak tidak banyumili. Jadi sesuai dengan karakter dari uh, penari itu dari tarian itu maksud saya. Jadi kalau misalkan kita menarikan tari apa ya, serimpi, tari bedoyo itu mungkin gerakannya bisa banyu milih. Tetapi pada saat kita menarikan tari gambyong mungkin beda. Karena di tari gambyong ada ketukan-ketukan yang tidak tepat. Bisa dihitung satu, dua, tiga, empat dalam tari Jawa kita kan selalu dipatok dengan hitungan delapan hitungan karena dalam satu Ketawang itu dua kali delapan, kalau Ladrang empat kali delapan itu yang dijadikan patokan untuk kita belajar tari itu. Nah pasti kalau dalam tari Srimpi Bedoyo itu bisa gerakannya mengalir. Kita kalau dari gambiong kadang-kadang ada hitungan yang mungkin hitungannya satu dua tiga empat, satu dua tiga empat. Jadi pasti gerakannya tidak mengalir. Nah ini kadang-kadang yang menjadi suatu kesalahpahaman atau menjadi kebiasaan bahwa memang karakter tari Serimpi dan budoyo itu beda dengan tari Gambyong. Jadi pada saat kita fasih menarikan tari Serimpi Bodoyo dengan bagus, belum tentu kita bisa menarikan tari Gambyong dengan bagus. Karena masing-masing tarian itu ada karakternya, ada batasannya. Jadi saya kira itu Mbak jawaban saya. Mungkin sangat sederhana tapi kurang lebihnya begitu. Matur nuwun Mbak Sri. Iya baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rotno, Rotno Silakan Prof Dibya ditanggapi. Masri ya, uh, menjawab, menjawab pertanyaan, pertanyaan tadi, saya, saya harus katakan, katakan bahwa di Bali kita tidak menggunakan konsep bayu milir ini, hmm. tetapi ada kualitas gerakan